Pos Malaysia terlebih dahulu di depan apabila Muhammad Saufi Ibrahim membuka jaringan pada minit ke-48. Selang 2 minit, Muhammad Hafiz Amiruddin pula mengambil giliran sebagai penjaring dengan meledakkan gol kedua Pos Malaysia. Cengkaman Pos Malaysia terus diperkukuhkan apabila S. Sumindran pula menjaringkan gol minit ke-56. Bertaria yang dikejutkan dengan tiga jaringan tersebut gagal merapatkan jurang. Sebaliknya, Pos Malaysia terus menambah jaringan. Saufi Ibrahim sekali lagi menjaringkan gol minit ke-72, membolehkan Pos Malaysia mendahului 4-0 hingga